Di Bakhmut, dua orang prajurit Ukraina bekerja dari dalam gedung. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 13 April 2023. Pada awal rekaman, memperlihatkan situasi genting di mana kedua prajurit itu tampak buru-buru mempersiapkan serangannya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, menggunakan senjata laras panjang, prajurit Ukraina melancarkan aksi tembaknya melawan musuh yang mencoba menduduki gedung di seberang tempat mereka beroperasi. Rentetan tembakan terus dilayangkan. Tak jarang mereka nyaris terkena peluru dari serangan balasan Rusia. Hingga mereka memilih kabur dari posisi tembak saat merasa mereka dalam bahaya besar karena serangan brutal yang dilayangkan Rusia. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!